Anjing. Alright, start gerak. Pukul berapa nih? Oh iya, lubang matai. Pukul 6.57 menit pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada lagi dalam 225 km, ngambil masa dalam 3 jam 45 menit. Allahu Akbar. Agak-agak dalam 3 jam 6 7 8 9, jam 9, jam 10 jugalah mungkin sampai di Pitas. Saya punya destinasi ini, saya lepas ini Petronas Pitas. Oke, okay. Saya ikut jalan Paita. Jom. Oh ya, tadi masa di Petron saya ada isi minyak 3 ringgit full. Isi minyak 3 ringgit full sudah. Jadi sudah berapa? 18 ringgit. 23 ringgit lah dari keluaran. Saya harap-harap isi full nih boleh sampai di Petronas Pitas. Harap-harap lah. Jalan sini ini masih lagi gravel-gravel. Berapa bagus. Dia mau laju, kereta ini laju betul. Baik, ada dalam 10 km lagi untuk sampai di simpang Sapinango. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan menuju ke Sapinango nih berombak betul. Hai, aduh, di sini pun tengok masih lagi belum berapa aspal, tapi memang tadi berombak betul lah. Ya aspal tapi berombak, berombak ya gitu-gitu, sakit punggung terus. Ada paksa slow sikit, saya pun paksa slow. Ada lagi 5 km untuk sampai ke simpang Sapinango. Sini nak beli laju nih, pasal di pinggir jalan tu ada bekas macam kena kurik oleh apa, Hitachi ke apa, lagi gigi dia hidup di tempat terlonsor. Oh ya, oke lah, nanti apa-apa nanti kita sambung. Jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Simpang Sapinango 9 km. Baikkan atas. Sempadan daerah Peluran. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari simpang nomor 4 tadi itu menuju ke Petronas Pitas ada lagi 164 km. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi 3 jam 15 menit. First time saya jalan ikut jalan sini. First time in my life. Jom kita layan.
di depan tuh terbilang ada bukit ular, bukit ular. Mana bukit ularnya nanti kita akan tengok. Baiklah, jom kita ramai lagi. Tion, sungai, sungai Rungus, sungai Rungus ada kedai. Dia bukit ular. Wah, kena hati-hati oh, sini banyak seko bukit ular. Oh, betul-betul bukit ular. Oh. Wow. Bersantai. Eh lah, apa nanti kita sambung. Jom. Kita santai-santai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukit ular, turun bukit Tikabus. Tidak berapa nampak di pinggir jalan. Hanya berpandukan nih maps nih. Teruskanlah kita beritahu yang ada di depan dan kita slow-slow sebab si kuning teras ini ada lain si kuning ini. Oh kita buat kita okay lah, apa nanti kita sambung ada lagi dalam hitungan 25 km lagi mau sampai di Petronas kita. Oke lah, jom. Sudah sampai lagi. Paitan ada dalam 60 km lagi kalau tak silap lah. Dah berapa nampak? Kabur sudah. Agak-agak begitulah 60 km. Oh cantik kok, oh. Selang nombor. Oh kabus di atas. Putih-putih tu. Jalanggar tadi tu. Cantik kok, selang nombor.
beda rumah, beda orang tinggal. Bayan lagi. Bersantai, bersantai kita. Dua ban lagi saya punya minyak. Tidak tahulah sampai ke tidak nih. Dua ban ini adakah dapat mampu untuk sampai dalam 100 km. Kita saksikan nanti. Oke lah, jom kita lain santai. Bersantai. Oke, saya sudah sampai limpas area Paitan pukul 9.16 menit pagi. Oke, ada sampai di Petronas Pitas, ada lagi lingkungan 67 km. Dan anggaran sampai 10.21 menit pagi. Cuaca alhamdulillah cerah dan sangat nih. Minyak tinggal lagi 1 bah. Saya mungkin akan singgah satu tempat kalau ada saya nampak masjid ke apa. Mungkin saya akan singgah lah sekejap ataupun ada stesen minyak kah. Katanya belum bisa nampak ada stesen minyak. Belum ada surau. Saya mau singgah surau sekejap. Paitan. Surau ini. Okay, ini surau.